Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Solo kena perang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Padahal, 4 unit mobil Damkar Solo telah meluncur ke lokasi yang disebut oleh penelepon terdapat peristiwa kebakaran. Tiwas diparani jebul lagune Ayu Ting Ting, alamat palsu. Hayo sopo sing iseng ngeperang at Damkar Surakarta? At Damkar Surakarta mendapat telepon info kebakaran palsu. 4 unit mobil damkar meluncur ke TKP dan ternyata tidak ditemukan titik kebakaran, tulis pengelola akun at jelajahsolo. Mendapat telepon perang. Damkar Solo melalui akun Instagramnya mengaku telah memaafkan aksi tak bertanggung jawab tersebut. Kalian semua kami maafkan, ungkap pengelola akun @damkarsurakarta di Insta story-nya, Senin, tanggal 25 Mei tahun 2020. Aksi perang kepada Damkar Solo ini menuai cibiran dari netizen yang berkomentar di unggahan @jelajahsolo. Netizen mengecam pelaku perang Damkar Solo yang ngeperang suatu ketika akan DPT balasannya, jelas netizen pengguna akun @arifyuga08. Gak ada akhlak emang, tambah pengguna akun @heri.cam. Waduh bak dorong rampung kok wes gae doso, ya ampun, tambah pengguna akun @luciana_rimapsuara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?